Di pertemuan kali ini, kita akan membahas dua kegiatan dari farmasi klinik di rumah sakit. Adapun yang akan kita bahas pada hari ini adalah terkait dengan pemantauan terapi obat dan juga visit. Dalam pelayanan farmasi klinik, ada banyak sekali kegiatan yang dilakukan. Namun pada hari ini, kita akan membahas kelanjutan dari pelayanan farmasi klinik yang lain, yaitu kita akan mempelajari tentang pemantauan terapi obat dan juga visit. Ya, dalam hal ini, kita sebagai farmasis memiliki tanggung jawab langsung kepada pasien, yaitu agar tujuan pengobatan jelas dan dapat dinilai, serta harapannya kita dapat meningkatkan kualitas hidup pasien. Perawatan yang dilakukan di rumah sakit dilakukan secara terintegrasi, artinya baik dokter, apoteker, maupun perawat, serta anggota keluarga terdekat dan pasien harus mengikuti prosedur yang ada di dalam perawatan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Dalam hal ini kita bisa lihat ada dokter, ada perawat, ada apoteker, anggota keluarga yang lain, serta pasien di tengah. Jadi kita bisa lihat bahwa seluruh pemberi asuhan dalam hal ini harus berpusat kepada pasien. Nah, dalam hal ini kita sebagai seorang apoteker, tentu yang menjadi fokus kita adalah dalam pengobatan. Nah, kita harus memahami kegiatan pemantauan terapi obat ini seperti apa sih? Nah, nanti ke depannya saya akan memberikan istilah yang lebih singkat yaitu PTO. PTO merupakan tanggung jawab farmasis karena terkait pencapaian outcome melalui identifikasi DRP. Nah, DRP itu artinya drug related problem atau permasalahan terkait dengan obat. Nah, di sini farmasis harus bekerja sama dengan tenaga kesehatan lain. Pemantauan terapi obat tidak sama dengan namanya pemantauan kondisi penyakit. Ya, ini dua hal yang berbeda karena kalau pemantauan kondisi penyakit itu juga salah satu aspek yang harus dimiliki oleh seorang dokter. Sedangkan kita sebagai seorang apoteker, kita juga lebih harus memiliki sebuah pemahaman yang lebih mengenai pemantauan terapi obat. Farmasis harus memantau berdasarkan terapi obat yang diberikan. Nah, dalam pelaksanaannya, farmasis tidak hanya mengamati gitu ya atau memantau, tetapi juga harus memahami kondisi klinis yang berkaitan dengan obat. Nah, menilai terapi obat dan mengidentifikasi DRP yang aktual dan potensial terjadi. Itu merupakan hal pertama yang dilakukan, lalu kita mencegah kejadian DRP dan memberikan rekomendasi terkait DRP. Jadi intinya di dalam sebuah terapi obat, dalam memantau terapi obat, kita mengidentifikasi tujuannya. Mengidentifikasi apa? Mengidentifikasi adanya permasalahan terkait obat. Jika kita melihat adanya permasalahan terkait obat, baik yang sedang terjadi ataupun potensial terjadi, maka kita harus mencegah kejadian itu terjadi dengan cara memberikan rekomendasi ataupun mengatasinya. Nah, kita harus mempelajari bahwa dalam kegiatan pemantauan terapi obat, itu kita mulai dari penyusunan database pasien dengan cara penulisan rekam medis, interview riwayat pengobatan kepada pasien. Selanjutnya, kita melakukan assessment atau penilaian untuk menemukan drug-related problem dengan mengkaji resep dan order pengobatan. Jadi dari database yang ada kita tahu, kita cari dan kita nilai permasalahan terkait obat yang kemungkinan ada. Yang ketiga adalah kita menyusun care plan atau rencana asuhan yang meliputi rekomendasi terapi, rencana monitoring, dan rencana konseling. Lalu kita implementasikan yang menjadi rencana kita tadi, kita lakukan, lalu kita lakukan follow up. Nah, dalam hal ini, pemantauan terapi obat ada beberapa hal yang harus kita pahami, yaitu mengenai ketepatan obat, dosis, frekuensi, rute pemberian. Yang kedua, kita harus memahami namanya duplikasi terapi. Artinya, misal sebuah sediaan zat aktif diberikan intravena dan peroral, ataupun diberikan satu dengan merek dagang, satu diberikan dengan merek generik. Nah, kita harus memahaminya. Yang ketiga adalah alergi atau reaksi sensitivitas sesungguhnya atau yang potensial. Keempat, kita harus memahami interaksi sesungguhnya atau potensial antara obat dengan obat atau obat dengan makanan. Kelima adalah kita harus
Yang kelima adalah memahami tentang variasi kriteria penggunaan obat yang ditentukan oleh rumah sakit. Kita harus juga memahami berat badan pasien dan informasi fisiologis lain terkait pasien dan kontraindikasi yang mungkin terjadi. Nah, dalam hal ini, untuk kita melakukan penilaian, yang kita perlu ketahui adalah data-data penunjang terkait pasien. Apakah itu baik itu data laboratorium, instruksi farmakologis, hasil ronsen, hasil kultur, clinical pathway. Nah, ini semua harus kita cantumkan dalam sebuah formulir pemantauan terapi obat. Nah, dari sini kita akan melakukan interpretasi data klinik, melihat kemungkinan masalah yang akan terjadi, lalu melakukan rekomendasi, dan pada akhirnya kita akan menulis di rekam medik dalam bentuk dalam format SOAP. Nah, dalam hal pelaksanaan pemantauan obat, kita harus ada kita memahami beberapa hal yang saling berkaitan. Bahwa pasien rawat inap, kita melakukan screening dan analisis terapi dalam rekam medis pasien oleh apoteker, dan juga adalah sebagai buktinya melakukan screening dan analisis, farmasi atau apoteker harus memberikan cap atau sampel review. Nah, jika ditemukan DRP, maka apoteker melakukan komunikasi dengan DPJP. Apa yang sedang terjadi, masalah yang terjadi. Nah, dalam hal ini banyak sekali ya yang bisa kita lihat, yaitu mulai dari indikasi terapi, dosis obat, aturan pemakaian, waktu dan rute pemberian obat, potensi terjadinya efek samping obat, duplikasi terapi, adanya respon alergi, serta interaksi obat. Nah, dan pertama, pengamatan kondisi klinik terkait penggunaan obat. Kita harus terbiasa untuk mengetahui keadaan umum pasien. Bagaimana keadaan pasien, lemas atau enggak? Apakah ada luka atau tidak? Bagaimana tentang kesadarannya pasien? Apakah pasien mampu berkomunikasi? Lalu kita sesuaikan dengan terapi obat. Lalu kita bisa mengobservasi pasien secara langsung ataupun kita menginterview pasien atau keluarga. Nah, dari sini kita bisa melakukan penilaian secara kualitatif. Contoh, penampilan umumnya pasien masih mengeluh mual. Nah, dalam hal ini kita harus memperhatikan jika mual terjadi dilambangkan dengan parameternya positif 4, berarti banyak tinggi sekali ya tingkat mualnya, maka perlu diberikan antiemetik. Nah, jika sudah dilakukan diberikan antiemetik, apakah terjadi penurunan? Nah, jika misalnya terjadi, maka kita lambangkan dengan positif 1 dari positif 4. Lalu kita mengamati juga tanda-tanda vital, yaitu tekanan darah, suhu, nadi, berat badan, volume urin, apakah terjadi perubahan atau tidak setiap harinya. Lalu kita melihat juga catatan observasi perawat, karena biasanya apa yang dilakukan oleh perawat terkait dengan tanda-tanda vital itu tercatat ya. Berikutnya adalah pengamatan hasil pemeriksaan laboratorium. Dalam hal ini kita harus mengetahui parameter lab apa yang terkait dengan obat. Contohnya misalnya obat kortikosteroid, tentu parameter lab yang harus kita periksa adalah gula darah ya. Oleh karena itu makanya kita harus terbiasa ya untuk mengetahui efek samping obat supaya kita tahu parameter lab apa yang diperiksa. Berikutnya adalah pengamatan kadar obat dalam plasma, terutama untuk obat-obat dengan indeks terapi sempit seperti aminoglikosida, digoxin, fenitoin, dan juga teofilin. Nah, parameter pemantauan ini dipengaruhi oleh tujuan terapi. Nah, obat sama tujuan terapi itu dapat berbeda ya. Jadi contohnya nih, pasien dengan jantung, pasien sakit penyakit jantung sama pasien penyakit hepar. Nah, tentu berbeda. Walaupun sebenarnya secara farmakologi furosemid ini adalah sebagai diuretik, tapi dalam tujuannya berbeda. Pada pasien jantung digunakan sebagai antihipertensi. Nah, parameter klinik yang perlu dipahami yaitu tentang tekanan darahnya, apakah terjadi penurunan atau tidak. Tapi pada pasien dengan gangguan hepar yang diperiksa adalah yang sebagai tujuan terapinya adalah asites atau tidak, gitu ya, penurunan asites atau tidak, di mana parameter yang klinik yang harus kita periksa adalah lingkar perut, berat badan. Nah, terus kita juga perlu memperhatikan ESO dari furosemid ini, karena pada pasien asites tentu tidak diharapkan untuk terjadi penurunan tekanan darah seperti pada pasien hipertensi. Nah, oleh karena itu kita harus memperhatikan ESO yaitu penurunan tekanan darah. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan efektivitas obat di mana kita menilai apakah tujuan terapi itu tercapai atau tidak tercapai. Nah, parameter dari pemantauan terapi obat itu antara lain contohnya pada antibiotika. Bagaimana dengan kondisi klinik pasien? Apakah bagaimana dengan penampilan pasien?
demam, apakah pasien ada demam atau menggigil. Terus kita juga harus memahami tanda-tanda vital, yaitu suhu, nadi, dalam hal ini takikardi kepada pasien dengan sepsis, bagaimana dengan RR-nya, respiration rate-nya pada pneumonia dan sepsis, gitu. Nah, yang tentunya pada keadaan seperti ini akan meningkat ya daripada yang biasanya. Terus bagaimana dengan parameter lab-nya? Kita harus memperhatikan leukositnya, memperhatikan laju endap darahnya juga pada infeksi kronik. Nah, ini tahapan-tahapan yang kita perlu ketahui untuk menjadi parameter kita dalam menilai sebuah pemakaian antibiotika pada keadaan SIRS atau sepsis, severe SIRS atau septic shock. Nah, di sini tentu ada perbedaan dalam penggunaan antibiotiknya. Tapi yang sebagai kunci utama, kita harus tahu bahwa pasien mengalami tanda-tanda SIRS itu apa saja. Dan memang kalau ada dua tanda SIRS yang dikonfirmasi, maka dan juga ada bukti pemeriksaan kultur, nah maka dapat diberikan antibiotik yang sesuai. Dan kita perlu juga dalam hal ini, karena kita tahu bahwa kasus itu tidaklah mudah, maka perlu lakukan studi kasus. Nah, kita lanjutkan ke masalah visit atau ronde. Nah, visit ini adalah sebuah kegiatan kunjungan ke pasien rawat inap untuk mengamati kondisi klinis pasien secara langsung yang dilakukan apoteker secara mandiri atau bersama dengan dokter. Nah, kita juga mengenal istilah namanya ronde. Ronde itu adalah kegiatan pemantauan kondisi klinik yang dilakukan bersama tim tenaga kesehatan di bawah pimpinan dokter dan satuan medis fungsional terkait. Jadi berbeda ya. Jadi kalau visit itu kita bisa melakukan secara mandiri atau bersama dokter. Tapi kalau ronde, berarti kita bersama tim tenaga kesehatan yang lain. Tujuannya adalah kita memantau kondisi klinis pasien secara langsung, mengkaji masalah terkait pengobatan secara seksama, memantau efek terapi obat dan reaksi obat yang tidak diinginkan, meningkatkan penggunaan obat yang rasional, menyajikan informasi obat kepada dokter, pasien, dan profesional kesehatan lainnya. Karena di dalam keadaan dalam kegiatan visit ini, kita bisa bertemu dengan berbagai tim tenaga kesehatan yang lain, dan kita bisa melakukan sebuah diskusi terkait dengan penggunaan obat yang rasional, dan hal-hal lain yang terkait dengan informasi terkait obat kepada pasien, kepada tim tenaga kesehatan yang lain. Nah, ini contohnya ya. Jadi tidak hanya dilakukan oleh satu orang, bisa ada apoteker, ada perawat, ada ahli gizi, ya, itu kita yang perlu kita perhatikan. Nah, di mana ini pada salah satu rumah sakit ya, melakukan di RSUP Fatmawati telah melakukan visit sesuai SPO. Mana di sini apoteker mempersiapkan dokumen pendukung ronde, nanti apoteker juga mengikuti proses ronde pasien dengan menyapa pasien, melakukan identifikasi DRP pengobatan. Jika ada DRP, maka apoteker melakukan rekomendasi. Selanjutnya dokter jika menerima akan memberikan instruksi perbaikan. Nah, jika setuju tidak jika dalam hal ini setuju, ya apoteker dalam hal ini harus menyampaikan informasi terkait perubahan terapi ke TTTK ataupun tenaga teknis kefarmasian yang terkait dan mendokumentasikan kegiatan. Artinya terjadi perubahan terapi. Tetapi jika tidak perlu ada perubahan, maka di sini berarti tidak ada DRP, ya. Itu alur visit ya. Jadi harus ada namanya persiapan dokumen. Nah, apoteker itu banyak terlibat ya dalam tim di rumah sakit. Mulai dari tim PPRA ini terkait dengan antibiotik, tim edukator diabetes, juga terkait dengan komite farmasi dan terapi, bisa juga terkait dengan pokja akreditasi, tim yang terkait dengan hepatitis C, serta pengendalian infeksi. Nah, dalam hal ini, evaluasi PTO berupa laporan penggunaan antibiotika, karena memang yang saat ini menjadi sebuah perhatian khusus adalah terkait dengan penggunaan antibiotika. Di mana kita bisa melakukan pelaporan dengan metode Gissen secara kualitatif dan juga secara kuantitatif dengan ATC atau DDD. Nah, di sini kita juga bisa melakukan laporan terkait dengan kesesuaian penggunaan antibiotika dengan hasil kultur. Kita juga bisa memiliki laporan medication review dan juga laporan studi kasus. Nah, ini hal yang perlu kita ketahui bahwa semua apa yang dilakukan itu harus tercatat di rekam medis. Nah, dalam hal ini kita menggunakan namanya format SOAP ya. Nah, SOAP ini apa sih? SOAP bukan sabun ya. Ini adalah sebuah format yang kita lakukan
dalam mendokumentasikan apa yang kita lakukan di dalam PTO. Nah, di mana dalam hal ini sebelum kita masuk tentang SOAP ya, kita akan belajar dulu tentang database yang harus kita pelajari. Yaitu kita harus pelajari identitas pasien, subjektif dan objektifnya, kita harus tahu juga riwayat penyakit pasien, riwayat sosial dan keluarga, riwayat obat, terapi obat saat ini. Nah, ini dasar-dasar dari database. Nah, jadi apa sih SOAP itu? Jadi SOAP itu kepanjangan dari subjektif, objektif, assessment, dan plan. Nah, dari hal ini kita bisa memperhatikan ya, subjektif itu berarti hal-hal yang subjektif, berarti antara bisa melihat berbeda. Mungkin kita melihat derajat mualnya plus 4, ada yang melihat derajat mual itu plus 1. Nah, objektif itu berarti dia ada angkanya yang jelas. Berikutnya adalah assessment atau penilaian, serta plan atau perencanaan. Nah, subjektif dalam hal ini bersumber dari keluarga pasien atau keluarga inti, misalnya keluarganya mengeluh adanya pasien mual atau muntah atau mungkin ada melakukan perdarahan atau seperti apa. Nah, maka itu sumbernya dari pasien atau keluarga inti. Nah, ini tidak bisa dikonfirmasi kebenarannya, ya berupa keluhan kebanyakannya atau pasien merasa gatal-gatal atau pusing setelah minum obat. Nah, ini adalah subjektif. Riwayat obat atau penyakit yang diperoleh dari pengakuan pasien dapat pula dituliskan pada data subjektif. Berikutnya, interview riwayat pengobatan ini tujuannya apa sih? Untuk memperoleh info tentang drug use-nya atau penggunaan obat. Kita juga membangun database terkait pasien, melakukan dokumentasi alergi, menilai compliance atau kepatuhan pasien dalam menggunakan obat. Terus kita bisa menilai alasan penulisan resep ini apa, menilai bukti adakah ketergantungan terhadap obat. Kita juga bisa menilai teknik penggunaan obat selama ini dan identifikasi obat yang akan berinteraksi. Dalam hal ini yang kita lakukan adalah penulisan rekam medik. Dalam hal ini yang kita pelajari adalah bagaimana apa diagnosa pasien, penggunaan obat, perkembangan penyakit, dan bagaimana kondisinya saat ini. Nah, di sini kita bisa melakukan penilaian terhadap kemanfaatan interview dan pelaksananya. Nah, ini penentuan kemampuan pasien untuk berkomunikasi kita bisa lakukan dalam interview riwayat pengobatan, dan juga kita perlu melakukan namanya dokumentasi. Secara objektif, kita tadi terkait dengan hal-hal yang sifatnya adalah bersumber dari pasien yang kita tidak bisa, lebih utama kepada terkait dengan keluhan pasien, terkait dengan obat, ya, ataupun terkait dengan riwayat obat. Jadi bisa tentang apa-apa aja yang dia keluhkan, apa yang obat yang dia bawa. Nah, tapi kalau objektif ini kita bersumber dari hasil observasi oleh profesi kesehatan lain yang terdokumentasi. Nah, contohnya apa? Tanda-tanda vital, ya biasanya tekanan darahnya, RR-nya, suhunya, gitu ya. Kita tanda-tanda vital ini hal-hal yang objektif. Hasil lab, bacaan X-ray, CT scan, USG, ini merupakan hal-hal yang sifatnya objektif. Nah, terkait obat, dalam hal ini problem medik yang akan mempengaruhi obat. Misalnya pada kasus sirosis hepatik dan juga CKD, maka tentu kita harus mempertimbangkan data farmakokinetik terkait dengan waktu paru dan ikatan proteinnya. Nah, dalam hal ini kita juga harus memahami terkait dengan gejala fisik dan klinik yang berhubungan dengan pemberian obat. Nah, pada hari pertama, data yang mendukung problem medik dalam hal ini adalah diagnosanya, terus penyakit penyertanya, serta komorbidnya. Nah, ini kita harus mengetahui dulu pada hari pertama sebagai objektifnya. Hari selanjutnya, data hasil monitoring, data yang mendukung problem medik baru. Jadi, yang utama adalah kita harus mencari hal-hal apa yang mendukung terjadinya problem medik, dalam hal ini kita kaitkan dengan diagnosanya. Jadi ini dalam objektif itu dia terukur ya istilahnya. Nah, setelah itu kita melakukan pengkajian atau assessment, di mana kita melakukan evaluasi database farmakoterapi. Kita mengumpulkan informasi subjektif dan objektif tadi dikaitkan dengan prinsip farmakoterapi, guideline, dan IBM-nya. Nah, dalam hal ini peluang yang ada adalah peningkatan dan jaminan keamanan serta meminimalkan DRP. Nah, pencatatan DRP pada dokumen dalam hal ini yaitu diskusi atau edukasi dengan pasien. Ya, ini salah satu hal yang bisa kita lakukan ketika melakukan penilaian. Nah, dalam hal ini DPJP juga kita melakukan pencatatan di SOP di lembar perawatan terintegrasi atau SBAR. Nah, pendekatan problem dalam hal ini kita akan melis sebagai bentuk identifikasi DRP. Nah, bersama nakes lain kita memperformulasikan apa yang akan kita lakukan lalu mengimplementasikannya.
Jadi apa sih yang bisa kita simpulkan dalam hal assessment ini adalah kita melakukan penilaian yang berkaitan dengan prinsip farmakoterapi, guideline, ataupun penelitian terbaru. Nah, selanjutnya, ketika kita menghubungkan antara yang kita temukan tadi dalam subjektif dan objektif tadi, maka kita akan hubungkan dengan prinsip farmakoterapinya. Lalu kita catat di dokumen dalam format SOP. Nah, ketentuan penulisan assessment, hasil assessment yang terus adalah berupa DRP. Jadi yang di assessment itu adalah apa permasalahannya. Jadi kalau nggak ada permasalahan, ya sudah. Tapi kalau ada permasalahan, ya itu yang kita tulis di bagian assessment-nya. Nah, proses assessment atau analisis ini dilakukan hingga menghasilkan DRP dan tidak perlu dinyatakan dalam rekam medik. Ya, rekomendasinya sebaiknya diawali dengan kata disarankan. Bahasa penulisan DRP adalah tidak bersifat kaku, kita lebih menerangkan problem terkait obat, dinyatakan dalam bentuk kalimat, tidak harus mengikuti kategori DRP yang tercantum dalam berbagai literatur farmasi klinik, dalam hal ini PCNE ya. Nah, terus kita nggak boleh sifatnya menghakimi dokter atau tenaga kesehatan yang lain, dan kita juga harus menghindari namanya kesalahan tidak tepat atau error, itu tidak boleh digunakan kata-kata ini. Nah, ini adalah ketentuan penulisan assessment ya. Jadi proses untuk menghasilkan sampai analisis keluar tuh nggak, analisis yang akhirnya itu DRP itu nggak perlu dicatat di rekam medik prosesnya, tapi kita hanya menuliskan DRP-nya itu apa, masalahnya apa. Nah, DRP yang dapat terjadi itu apa aja sih? DRP ya, ketepatan terapeutik regimen obat pasien, apakah tepat apa enggak. Terus termasuk rute dan metode administrasinya, udah benar enggak cara pemberiannya. Terus duplikasi terapeutik pada regimen obat pasien ada apa enggak. Terus tingkat kepatuhan pasien terhadap obat yang diresepkan regimen bagaimana. Terus obat-obat bius aktual dan potensial, obat laboratorium tes dan interaksi obat penyakit itu ada apa enggak. Terus habis itu data laboratorium klinis dan farmakokinetik terkait dengan regimen obat itu ada pengaruh apa enggak. Terus toksisitas obat dan potensial aktual dan efek samping ya ada apa enggak. Jadi intinya kita menganalisis ada enggak masalah terkait dengan obat yang didapatkan oleh pasien. Nah, setelah kita menentukan subjektif, objektif assessment, makanya terakhir kita melakukan yang namanya plan atau perencanaan. Di mana dalam hal ini kita melakukan rekomendasi terapi obat untuk setiap DRP. Nah, kita melakukan untuk rekomendasi ini harus lengkap dengan dosisnya. Lalu kita melakukan monitoring terapi obat atau MTO, kita melakukan konseling juga. Nah, dalam menyampaikan rekomendasi, sebaiknya tidak menggunakan kalimat perintah, tetapi berupa saran, jadi disarankan seperti ini. Jadi bukan kata-kata yang sepertinya instruksi. Nah, ini contoh penulisan SOAP ya. Jadi ada dalam hal ini kita nulis di rekam medis, dan kita tulis farmasi, ada nggak subjektifnya. Objektifnya pasien ada riwayat, pernah minum, diberikan obat KSR 3 kali 1 tablet, di mana diketahui tanggal 18/2/2017, kaliumnya 2,91, pada tanggal 21 naik menjadi 5,1. Nah, pasien sudah menggunakan KSR saat kadar kalium 2,9. Saat ini kadar kalium naik jadi 5,1. Nah, oleh karena itu disarankan KSR ini dihentikan karena kadar kalium ini cenderung tinggi ya, karena sudah masuk range, masuk ke level yang cukup tinggi 5,1. Nah, ini adalah contoh penulisan SOAP ya. Jadi harus jelas S-nya apa, objektifnya apa, assessment-nya apa, penilaian kita. Kalau ini kan penilaiannya kadarnya sudah saat ini kadarnya itu sudah sekian gitu ya, penilaian kita. Nah, berarti kita sarankan bahwa dihentikan, KSR dihentikan karena kadar kalium pada range normal dan cenderung tinggi. Nah, ini jadi kita contoh penulisan SOAP. Nah, oleh karena itu nggak mudah ya untuk melakukan PTO ini, karena banyak salah pengertian bahwa pharmaceutical care ini seperti pengganti klinisi. Enggak, jadi kita saling support sebenarnya. Tata bahasa dalam penulisan CPPT di rekam medis ini sering menjadi sebuah kesalahpahaman karena menganggap bahwa farmasi itu seperti tim penilai. Penulisan tidak terkait dengan DRP. Nah, ini nggak nyambung DRP, tapi di assessment itu nggak ada hubungannya dengan permasalahan. Terus nggak ada penyelesaiannya. Jadi DRP ya sudah ditulis aja, tapi nggak ada tindak lanjutnya dan nggak ada tanggapannya. Nah, ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan pemantauan terapi obat atau PTO dan juga visit, kiranya bisa menolong setiap mahasiswa untuk mengerti tentang dua kegiatan farmasi klinik ini di rumah sakit. Terima kasih.
Ini saja yang bisa sampaikan. Salam sehat untuk kita semua.